Berikut ini cara untuk menampilkan yang namanya tombol navigasi di HP Infinix. Jadi untuk menampilkan tombol navigasi langsung saja berikut ini. Biasanya kalau HP terbaru Infinix sekarang tombol navigasi sudah dihilangkan dari bawaannya. Tapi kalau kalian yang nyaman pakai tombol navigasi, bisa memunculkan. Buka yang namanya pengaturan. Kalau kalian ingin cara cepat, di sini ketik cari bagian pengaturan, ketik navigasi. Nah, yang ini ada navigasi sistem. Pilih yang navigasi 3 tombol. Atau kalau kalian ingin melihat pengaturannya itu di sini. Dari pengaturan gulik ke bawah, pilih sistem. Pilih navigasi sistem dan di sini ada navigasi 3 tombol. Silakan diatur atau dipilih. Dan di sini ada setelan lainnya. Kalian bisa pilih mau navigasi yang di sebelah kiri tombol back atau di sebelah kanan tombol back-nya.